Assalamualaikum dulur, kembali lagi di Anmar Gamer Vlog. Satu-satunya motor vlog, ada man yang panas. Itu ya, sudah lumayan lama ya rasanya kita nggak ada sesi unboxing atau review sebuah barang. Terakhir kali saya review barang itu yang video compare suara antar speaker yang paling laris manis di pasaran. Nah, berhubung speaker sudah saya bahas satu persatu, maka kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai sebuah modul sirine. Modul apakah itu? Tapi sebelumnya kita tonton dulu opening yang satu ini. Ini dia loh model sirine yang saya maksud. Model ini adalah model buatan dari merek Equipment yang cukup terkenal akan kualitas dan harganya yang miring, apalagi kalau bukan Federal Signal Corporation. Untuk poin yang pertama, kita akan bahas first look-nya dulu dari model yang satu ini. Dari segi look dan desain, sepertinya semua modul Federal Signal memiliki karakteristik dan bentuk yang sama ya, baik yang 200 watt dan 400 watt. Semuanya memiliki motif garis-garis pada sisi atas dan juga stiker besar yang berisi tulisan warning, petunjuk pemasangan, dan kode tipe modulnya. Yang membedakan antara tipe 1 dan yang lainnya adalah warna modul dan stiker tipenya. Selain itu, selebihnya sama semua. By the way, for your information, untuk model yang saya review ini memiliki daya sebesar 200 watt, jadi bukan yang 400 watt ya. Dari sisi depan, terdapat satu lubang setup, dua buah lampu indikator, satu USB Type A, dan satu buah saklar on-off. Sementara untuk kabel yang berada di samping tombol on-off ini adalah tambahan, mengingat model ini sudah diberikan IC dan jumper milik Willem Euro. Kemudian dari sisi belakangnya, terdapat satu buah sikring, satu buah pin lock dengan total 8 lubang dan satu buah soket untuk output cahaya. Sementara dari sisi samping dan bawah tidak memiliki tulisan ataupun tombol apapun. Dalam paket pembeliannya, modul E200 ini hanya terdapat satu buah modul, satu buah remote, satu buah kabel cas remote, dan satu buah soket 8 pin beserta kabel pelengkapnya. Sementara kabel dan jumper yang ada di sini semuanya adalah tambahan saya sendiri. Jadi bukan bawaan dari pabrik ya. Untuk suaranya sendiri, sebenarnya modul ini tetap bisa berbunyi sesuai bunyi bawaan pabriknya, meskipun sudah ditambahkan dengan IC Willem Euro. Namun sayangnya, pada video kali ini saya tidak bisa memberikan contoh suara bawaannya karena remote-nya habis baterai dan sekarang kondisi nyalah. Jadi, jika kalian penasaran dengan suara asli dari modul ini, boleh kalian search aja di YouTube. Saya yakin pasti ada. Sementara untuk suara IC Euro-nya kurang lebih seperti ini. Contoh suara modul Willem Euro 200 watt, modulnya ini jumpernya dan kita pakai corong toa STS, speaker STS TS300N. Ini sengaja dilepas corong biar nggak terlalu kencang. Dalamannya masih mulus lah, no karat-karat. Dan ini jumpernya, tergantung pada IC apa yang dipasang pada modulnya. Namun untuk tingkat kekerasan dari modul ini sebenarnya sudah sangat cukup jika akan digunakan untuk di jalanan Indonesia. Dipasangkan dengan speaker STS Taiwan saja, suaranya sudah cukup banget. Apalagi jika kalian pasangkan modul ini dengan speaker yang lebih mahal seperti YD ataupun YH, pasti makin jamin. Untuk poin yang terakhir,
dan pasti kalian juga penasaran berapa sih sebenarnya pasaran modul silinder Federal Signal seperti yang saya pegang. Modul ini harga barunya dibanderol cukup murah, yakni di bawah 500 ribuan saja. Namun perlu diingat bahwa harga tersebut masih menggunakan suara bawaan. Untuk upgrade suaranya, kalian harus menambah IC tambahan yang berkisar di harga 300 hingga 500 ribu tergantung dari jenis IC apa yang ingin kalian gunakan. Jadi, jika di total-total, mungkin modal yang perlu kalian keluarkan jika ingin memiliki modul IC yang ini, setidaknya kalian perlu merogoh kocek sebesar 1 juta rupiah. Itu dengan catatan kalian injak sendiri dan tidak menggunakan jasa orang lain. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah modul Federal Signal merupakan salah satu merek yang cukup bagus dan sangat cocok digunakan untuk modul suntikan alias modul IC. Modul ini lebih tahan panas, tidak mudah rusak, mudah disuntik dengan suara apapun, dan yang terpenting adalah masih cukup affordable untuk kantong-kantong relawan. Jadi bagaimana? Masih mau pakai modul yang lama atau ganti ke modul yang baru? Pilihan ada di tangan kalian. Saya terima kasih telah menonton diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Bye-bye.